El Salvador menahan imbang Inter Miami CF dalam pertandingan uji coba di Stadion Cuscatlán, San Salvador, Amerika Tengah. Dalam laga itu, Lionel Messi dan Luis Suarez dipasang sejak menit awal. Sayangnya, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Pertandingan diadakan Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini uji coba pramusim perdana Inter Miami sebelum tampil Major League Super MLS. Dalam laga tersebut, Lionel Messi menempati posisi baru sebagai striker murni. Ia dipasang oleh Gerardo Martino di posisi kiri. Sedangkan Luis Suarez juga menjadi striker murni, berduet dengan Lapilga. Messi di babak pertama melakukan dua tembakan mengarah gawang namun berhasil dihalau Mario Gonzalez. Tapi Messi hanya bermain selama 45 menit, sebelum menggantikan pemain lain. Messi menggantikan Facundo Farias, sementara Luis Suarez menggantikan Leonardo Campana. Selain itu, Sergio Busquets dan Jordi Alba juga diganti di menit 45.